Saluran sekunder Kadipaten di Desa Werdi, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, kini sedang dibenahi. Alasannya, irigasi tersebut tidak berfungsi maksimal karena terhalang sedimentasi. Pemasangan batu untuk di saluran air karena sedimentasinya cukup tinggi, kisaran 50 hingga 80 cm. Sehingga air tidak bisa mengalir sampai ke lahan pertanian. Keberadaan saluran sekunder Werdi bagi petani sangat vital. Karena irigasi tersebut mengaliri persawahan seluas 70 hektar yang tersebar di Kecamatan Wonokerto dan Siwalan. Kendalanya tadinya itu sedimennya cukup tinggi, kisaran antara 50 sampai 80. Jadi air tidak sampai ke lahan pertanian. Alhamdulillah ada program dari BBWS dan kami diberi amanat untuk ikut berpartisipasi. Pemeliharaan irigasi Werdi ini merupakan proyek dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dengan program operasional pemeliharaan irigasi partisipasi. Titik saluran irigasi yang dikerjakan sepanjang 400 meter selama 75 hari yang dikerjakan oleh warga dan petani. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.